Happy Asmara minta maaf, disebut memanfaatkan momen pernikahan Denny Caknan untuk promosi lagu baru. Dilansir dari kompas.com, penyanyi Happy Asmara meminta maaf usai mengunggah promosi lagu baru berjudul Sadar Posisi, bertepatan momen pernikahan mantan kekasihnya, Denny Caknan yang menikah dengan Bella Bonita. Lagu tersebut diunggah di channel YouTube RC Musik pada Kamis 6 Juli 2023. Sementara Denny Caknan menikah pada Jumat 7 Juli 2023. Kebetulan yang terjadi itu tampaknya menjadi perhatian bukan hanya penggemar, tapi juga oleh Denny Caknan, yang kemudian menulis komentar di aplikasi Thread. Kok iya pas aku arep rabi, kok iya pas aku mau nikah, tulis Denny. Menanggapi hal itu, Happy Asmara kemudian menuliskan balasan di Thread. Saya nggak tahu apa-apa masih disalahin, dah berusaha diem loh jika memanfaatkan maaf, tulis Happy. Saya juga tidak secara sengaja memposting promosi di IG dan TikTok karena menghargai. Langsung tanyakan ke admin yang posting, demi Allah tidak ada rencana untuk sengaja mengupload di hari bahagia, lanjut Happy. Happy mengaku bahkan tak tahu dan tidak berusaha mencari tahu tentang pernikahan Denny Caknan. Sekali lagi terima kasih, maaf jika terus memanfaatkan dan hanya bisa memanfaatkan, dan lagu itu bukan saya tunjukkan untuk siapapun, tulis Happy Asmara. Tak ingin persoalan ini berkepanjangan, Happy mengatakan bahwa sosok Denny Caknan yang dikenalnya bukan orang yang sensitif dengan hal seperti itu. Kebetulan konten yang saya buat sudah beberapa minggu lalu, tulis Happy Asmara. Seingat saya, sampean orangnya baik dan tidak sesensitif ini. Maaf sekali lagi, maaf jika salah, sambung Happy. Dalam live Instagramnya, Happy juga kembali menegaskan terkait ketidaksengajaan momen lagunya dirilis dengan pernikahan mantan kekasihnya itu. Aku cuma kaget, sempat kaget. Intinya aku tidak memanfaatkan momen atau tidak memanfaatkan siapapun. Aku gak pernah memanfaatkan orang, kata Happy. Tapi kalau misal aku dimanfaatkan atau aku bisa dimanfaatkan buat orang, aku seneng, aku happy, imbu Happy Asmara. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.